wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, dan disempurnakan bagi tiap-tiap di mahkamah Allah Subhanahu wa, disempurna bagi setiap-tiap diri, tiap-tiap seseorang balasan ma amilat, apa yang dia kerjakan. Apa yang dia dapat, apa yang dia kerjakan, dia dapat. Wa huwa, dan Allah a'lamu bima yaf'alun, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Jadi apa kaitan ayat ini dengan sebelum dia? Kan dibawa saksi-saksi, dibawa saksi-saksi. Mungkin saksi-saksi ni ada kekurangan ke dalam penyaksian mereka, tak betul ke apa? Tapi Allah cakap Allah wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ada lagi, Allah itu di atas saksi-saksi itu, Allah lebih mengetahui daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi tak cukup dengan saksi, Allah sendiri yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan habislah, diputuskan ke atas mereka, kitab semua dah dapat dan dihukum ke atas mereka. Jadi manusia terbagi kepada dua kelompok. Sebenarnya dia kita cakap tiga, nak lebih menakutkan tiga kelompok lah. Satu, yang betul-betul kafir, yang betul-betul kafir, yang pure-nya. Jadi kafir ni dia akan masuk ke neraka, dia akan masuk ke neraka selama-lamanya. Lain satu, yang betul-betul mukmin, bertakwa, beriman, bertakwa, dia akan masuk ke dalam syurga dan tinggal selama-lamanya. Jadi yang ini betul-betul teruk, betul-betul buruk, dia akan masuk neraka. Yang betul-betul baik, dia akan masuk syurga. Ini yang kita takut, yang ketiga ni. Yang ketiga, ada baik dan ada buruk juga. Baik-baik juga, buruk-buruk juga. Ada lakukan kesalahan. Berarti apa? Dia tak lepas daripada dosa. Ada lakukan dosa-dosa, dosa-dosa, dan ada juga, ada iman juga, ada iman dan juga ada dosa. Yang ketiga ni, mana nak hantar? Mana nak pergi? Neraka ke syurga? Yang ada dosa, neraka dulu. Nak dibersihkan daripada dosa dia, dia tak boleh masuk syurga. Dia ada kotor, ada banyak dosa ni. Jadi nak dibersihkan, kena masuk neraka. Kena masuk neraka dulu, lepas tu barulah nanti dia transfer ke syurga. Nanti kita takut. Kita ni takut apa dia? Kalau apa ni? Kekufuran, kesyirikan itu kita jauhi dah, jauhi ni. Sekarang ni, aku ni masuk mana ni? Syurga ke? Direct entrance ke syurga? Atau singgah sekejap ke neraka tu? Alhamdulillah. Kalau boleh, kita tak nak lah singgah di neraka tu. Kita tak nak masuk ke dalam neraka. Tapi dosa banyak ni, dosa dah lakukan, banyak dosa macam ni. Jadi minta ampun lah sekarang ni, sungguh-sungguh lah minta ampun supaya tak masuk neraka. Kalau ada dosa, kalau ada dosa dan ada dia punya hukuman dia, ada dosa, ada hukuman dia, akan masuk ke dalam neraka lah. Dosa apa? Kurung kucing aja, kata Rasulullah SAW, dengan amalan dia dengan ini pun masuk neraka dia, kurung kucing dia. Nampak? Buat baik mulut cakap menghantar jiran aja, masuk neraka dia. Yang syuhada ni curi ghanimah, masuk neraka dia. Masuk neraka. Orang yang beramal tak ikhlas, masuk neraka dia. Tak lepas daripada neraka. Kita takut tu. Jadi kalau kita rasa diri pure tak, kita punya baik ni, aku tak seorang pun tak berani nak cakap aku ni bersih. Ada kita nak cakap tak ada kan? Ada dosa juga. Jadi boleh masuk neraka tak? Boleh lah kita cakap. Itu yang menakutkan. Itu yang menakutkan kita. Tidak, kenapa kita nak sibuk doa apa? Boleh masuk neraka ni, macam ada buat dosa, ada buat kesalahan,
yang boleh dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah tak ampun, maka dimasukkan ke dalam neraka kerana dosa. Ha, itu yang menakutkan tu. Ha, dia bukan menakutkan apa. Takutkan pasal dosa dah buat ni. Ha, dah terlanjur lah juga kan. Dah terlanjur buat dosa. Diampun dah diampun ke belum? Allah Alam tak tahu. Kalau tak ampun, neraka. Kalau tak ampun, neraka. Kalau diampun, syurga. Jadi, ampun ke tak ampun? Kita dah dapat ampun ke? Belum dapat pengampunan Allah? Belum. Keputusan belum keluar lagi. Keputusan belum keluar. Masa sekarang merayu. Sekarang merayu adanya. Hakim apa ni, belum putuskan lagi. Maka kita sekarang merayu je. Merayu supaya ha, supaya diampuni. Supaya kes, kalau tak tahu lah ada rayuan yang kalau lawyer tahu lah ada rayuan supaya kes tak dibawa atas lah. Bukan kita kan, kalau Allah dah putus habis lah rayuan tak. Dan pada hari itu dah tak ada rayuan lah. Sekarang ni kita rayu supaya kes kita tak disebut. Ada tak di dunia ni? Okay, kita dah buat salah. Sekarang boleh tak kita kita lawan supaya kes kita tak disebut, supaya hakim terus juga bayar. Ada kan? Ada kes begitu. Macam itu lah. Kita rayu supaya kes kita ditutup. Mahfirah tu apa? Tutup. Allah tutup. Tutup dosa-dosa kita. Tutup kesalahan-kesalahan kita. Itu kita mohon kepada Allah SWT supaya kes kita ditutup. Tak dibuka. Dibuka pengsan kita. Dia cakap pengsan lagi kan. Bila dibuka saja kes kita je. Kes awak ni tak ditutup. Sebab itu orang, satu orang tu terkejut. Bila dia sampai dibuka kitab dia, dibacakan kes dia. Dia ada dosa-dosa besar. Tapi malaikat baca dosa-dosa kecil punya. Boleh dapat pengampunan. Dia tanya, itu aja ke? Itu aja ke? Dosa-dosa. Dah tak ada lagi. Malaikat juga dah tak ada lagi. Itu. Malaikat pun tak tahu. Mereka kata, dah tak ada lagi. Allah, dia punya senyum. Nabi bila baca hadis ni, Nabi ketawa. Dia orang ini terkejut. Sebab apa? Dan dia pun. Dan dia pun. Padahal dia ada lakukan dosa-dosa. Ha? Dosa-dosa besar. Tapi dia pun boleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita kepada kalau yang mereka dapat pengampunan Allah SWT. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan dihalau, digiring ke neraka jahannam orang-orang kafir zumara. Zumara itu berkelompok-kelompok, berjemaah, berpasukan-pasukan, kelompok ni. Paling teruk lah, yang teruk semua. Pemimpin depan lah, pemimpin ni yang pemimpin. Pemimpin mesti ya. Sekarang yang memimpin lawan di Palestin tu siapa? Setan Yahoo. Ini setan betul ni. Ini setan Yahoo ni. Kalau kena tarik ni, dia first sekali. Dia memimpin pembunuhan ni semua. Seorang saja. Dengan dia, dengan di kabinet dia, dia putuskan kita berapa. Kalau dulu nak lawan Rasulullah SAW, perang Badar tu, orang musyrikin pun tak nak. Ada di antara pemimpin kei. Kita lah tak payah nak lawan lah. Kita nak selamatkan apa ni, kafilah Abu Sufyan sekarang dah selamat. Kafilah tu buat apa nak lawan lagi? Abu Jahal ni satu ni, dia yang bawa orang lawan di perang Badar tu. Jadi seorang aja. Biasa dalam satu negeri ni seorang aja. Dia punya punca dia. Jadi kalau di akhirat memang dia kena terubah. Paling jahat sekali. Paling jahat. Manusia ni level-level lah. Kita jahat juga tapi tak sejahat lah kita tengok. Tak sejahat. Setan Yahu lah kan. Kita tak jahat macam dia. Bunuh orang pergi bunuh ini semua. Ini paling jahat sekali. Jadi bila masuk tu yang jahat ni yang kita tempat tu semua. Sama dia masuk neraka dulu. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Hinggalah apabila mereka sampai ke neraka itu, dibuka pintu-pintu dia. Pintu dia dibuka. Jadi neraka ni tak dibuka pintu dia. Sentiasa tutup saja neraka ni. Tak dibuka pintu dia. Jadi dibuka pintu-pintu dia.
duk dorang masuk ni. Ha, dihubat nak, dihubat masuk. Allah Allah. Ha, kalau lihat kepada ayat-ayat, mereka dicampak. Ha, campak. Jadi mungkin pintu dia di atas. Pintu dia di atas, dari atas. Jadi dicampak. Bila sampai di pintu dia je, malaikat Siti mereka sakitkan hati mereka. Waqala lahum khazanatuha, berkata wadad-wadad, iaitu penjaga neraka ni berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul dari daripada diri daripada kamu, itu daripada jenis kamu lah, daripada manusia, yatlu alaikum ayati rabbikum, yang membaca kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, dan yang memberi warning, amaran tentang pertemuan kamu pada hari ini. Jadi ini satu nak nak apa ni, seksa lagi diorang. Tadi diorang akan kena physical punya torture, ini mental torture. Ini mental torture. Kalau dalam wrestling ke apa ke apa, kita tengok kalau orang tu dah kalah, kita datang kita cakap lagi dengan dia, lagi sakit hati tak dia? Lagi sakit hati kan, dah kalah. Kalau tim lah, bola pun kau dah kalah kan, kau dah kalah, kau ingat kau orang sini dengan lagi sakit hati, dah kalah tu sakit hati juga kan. Orang punya cakap tu lagi tak boleh tahan kan, lagi sakit hati kita kan. Kalau yang lebih menyakitkan apa, kata-kata tu lah yang menyakitkan. Tak ada orang cakap kau, tak ada orang cakap kau, ada ayat tu, berapa ayat lah. Satu ayat ni, tak ada orang beritahu awak tentang neraka ke? Tak ada orang, macam terkejut je tengok neraka, tak ada orang beritahu. Manusia semua tahu tentang neraka. Yang jahat pun, mafia-mafia pun tahu tentang neraka ni semua yang jahat. Apa dia kata, go to hell lah, go to hell. Hell, kenapa pergi hell? Itu tempat yang buruk lah. Dia pun tahu ada satu tempat-tempat yang buruk, itu adalah hell, neraka. Semua manusia tahu. Jadi malaikat tanya, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhan? Allahu Akbar. Bayangkan orang yang dah dengar ayat Quran, dengar ayat Quran cakap, dia dengar, dia dah tahu tentang neraka, dia dah tahu tentang akhirat. Allahu Akbar. Ini dikatakan kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Bagaimana kalau ulama bincang di sini? Bagaimana kalau umat yang orang yang rasul tak datang kepada mereka? Dia kata tak ada, memang betul lah. Dia kata tak ada orang beritahu aku, tak ada orang beritahu aku pun tentang ni. Ini special case. Itu kes lain, dia punya hisap lain pula. Yang ni dah datang, dah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, rasul dah datang kepada mereka. Yang mereka tahu, kalau umat dunia sekarang ni, semua orang kenal Muhammad. Siapa tak kenal Muhammad? Siapa tak kenal Islam? Siapa tak tahu tentang Quran? Orang-orang kafir tak tahu ke? Aku tak tahu ke siapa tu Muhammad. Kebanyakan semua dah tahu. Yang tak tahu tu, itu special sikit. Jadi mereka menjawab, qalu bala, qalu bala. Kan? Bahkan betul telah datang kepada kami, walakin mereka menjawab, benar telah datang. Macam mana nak faham ayat ni? Mereka menjawab, ya telah datang, tetapi ditetapkan hukuman azab atas orang-orang kafir. Terjemahan yang macam mana, faham? Pasal dia ada mahzuf tu, dia ada yang benda yang dihilangkan, dia ada perkara yang dihilangkan. Kalau bahasa Arab, dia mahzuf tu udah hulu. Mereka menjawab, ya, bahkan telah datang. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah dalam neraka. Itu dia tak sebut sini dalam terjemahan. Masukkanlah dalam neraka dan ditetapkan hukuman azab ke atas orang-orang kafir. Dan telah diwajibkan
hak-hak itu adalah diwajibkan azab ke atas orang-orang kafir. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahannam. Khalidina fiha, dengan kekal di dalamnya dan tinggal dalam keadaan kekal di dalamnya. Fabi'sa mazwal mutakabbiri. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang mutakabbir. Ini dia. Sebab mereka ni masuk ni kerana ada sifat takabur, sombong. Dan apa ni? Dia kan bukan nak dengar tak tentang agama Islam. Tak. Kemungkinan dia sombong betul. Apa yang masalah sangat? Kalau orang kafir ni, dia tengok. Dia punya orang kafir biasa dia. Orang kafir, anak dia masuk Islam. Dia sampai nak bunuh anak dia, halau anak dia ini semua. Masa ke subuh sana, apa masalah? Anak kau tak kacau kau apa-apa pun. Dia masuk Islam sama aja, dia duduk rumah tak ada apa-apa pun. Ini ada sikap sombong sangat, mutakabbir itu adalah menolak kebenaran. Sombong itu adalah batarul haq. Orang nasihat tak mendengar, itu sombong. Atau orang sombong ke apa? Orang nasihat dia tak nak dengar. Itu ada tak? Kadang kita kena juga macam itu. Isteri nasihat tak nak dengar pula. Bukan orang lain kalau nasihat dengar, isteri nasihat boleh dengar. Kalau isteri nasihat okey, boleh. Kadang sombong juga kan. Itu ada sifat sombong tu kan. Sifat sombong yang kita pilih, siapa yang boleh nasihat aku, nasihat aku, siapa yang tak boleh nasihat aku. Kadang anak-anak nasihat itu, bapak jangan gini-gini, bapak jangan itu, bapak jangan speeding, aku tahulah bapak. Anak nasihat laju ni bapak laju. Sombong pula bapak kena nasihat tak nak dengar. Dan tentu dia buat laju ni. Anak nasihat laju ke bapak, tak boleh dengar nasihat. Ini sombong kan? Sebab apa? Tak tahulah. Ada sikap kibar. Tak boleh dengar, tak boleh dapat nasihat daripada orang apapun lah. Di tempat kerja dia itu, orang bagi nasihat tak boleh. Tak boleh bagi nasihat orang yang sombong ni atau ada sebesar biji zarah dia sombong ni. Maka dia tidak akan masuk syurga. Dia kena masuk neraka. Dia kena masuk neraka. Tak ada lagi yang terjejak. Kalau ada sifat sombong ni, nak kena pakar dalam neraka tu. Kena pakar dalam neraka, baru dia seri. Tak sombong, baru masuk dalam syurga. Itu kan kita jadikan. Tak terus masuk. Kalau kita tak dihilangkan sifat sombong ni, sifat sombong, dengki boleh masuk. Dengki, dia ada dengki ya, sifat dengki. Boleh, nanti sebelum masuk ni, dia tak ada apa ni, dia tak ada syurga sebelum dinamakan qattara. Qattara ni, semua orang yang akan masuk ke dalam syurga ni akan dihilangkan sifat dengki, sifat jahil, sifat itu semua dihilangkan. Dan sifat sombong tak dihilangkan. Sifat sombong tu kena masuk neraka baru dihilangkan. Alhamdulillah. Kadang kita tak tahu kita ada sifat sombong. Sifat sombong tu itulah batalul haq. Tak boleh yang menolak kebenaran. Kita benda tu betul, orang cakap tu betul, tak boleh terima juga. Tak tahu apa sebab tak boleh terima. Pasal apa? Dalam dia ada sifat sombong. Ini kita takut ada dalam diri seseorang itu. Allah cakap itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong itu adalah neraka jahanam. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Taala. Kita sambung boleh. Kita azam. Ke depan. Sambung kan habiskan. Kalau habiskan, kita lama sikit lah. Masih cerita tentang
neraka je kita tentang cerita tentang syurga juga dapat insyaAllah Allah. So insyaAllah Allah kita sambung lagi lepas aku lupa lihat dan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.